Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih atas penerima waktu pada kami. Yang pertama, kami akan memperkenalkan nama saya Mahmudi, jabatan selaku Ketua 2 Komite Sekolah MTS Muhammadiyah PP Bantul. Selanjutnya, perkenankanlah kami di sini selaku Komite Sekolah MTS Muhammadiyah Bantul akan menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan-kegiatan sesuai dengan tupoksi kami selaku Komite Sekolah. Alhamdulillah, Komite Sekolah sudah berperan aktif dalam perencanaan kegiatan evaluasi serta kegiatan madras di sekolah madrasah ini. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang telah disampaikan, dikerjakan, dilaksanakan oleh sekolah, kami selaku Komite Sekolah juga selalu berikut aktif, berkolaborasi, serta ikut dalam kegiatan-kegiatan yang semuanya ini adalah Komite Sekolah ternyata selaku mitra dari sekolahan. Sehingga apapun yang dilaksanakan di sekolahan, kaitannya dengan program-program, baik itu program kegiatan, kaitannya dengan pembelajaran, keuangan, sosial, kami dari komite selalu diikutkan. Selanjutnya, kami di sini juga akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ini. Alhamdulillah, kami merasa juga puas atas kerjasama ini, sehingga berstatus di sini adalah Komite Sekolah ternyata berperan betul dengan adanya begitu, sehingga untuk menjaga hal-hal yang berkaitan dengan mungkin kegiatan-kegiatan di sekolah itu dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan sekolah, alhamdulillah Komite Sekolah juga ikut peran aktif. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang ada di dalam MTS Muhammadiyah PP Bantul ini alhamdulillah telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya di dalam keuangan, alhamdulillah kami selaku komite sekolah juga diikutkan dalam menentukan yaitu pembuatan rencana anggaran sekolah, sehingga sekolah di sini di dalam pengelolaan keuangan alhamdulillah dilaksanakan dengan transparansi serta akuntabilitas, sehingga hal ini bisa dengan berjalan baik. Yang kedua juga masalah proses kegiatan belajar mengajar, alhamdulillah dengan adanya guru-guru yang sudah sesuai dengan jabatan atau mapelnya berjalan dengan baik, sehingga di dalam pelaksanaan kegiatan belajar ini juga sudah menggunakan sistem IT yang mantap. Untuk itu, dengan harapan semoga anak-anak didik kita, murid-murid yang sudah melakukan pembelajaran ini diharapkan bisa menerima dengan baik dan betul-betul nanti siswa itu bisa meningkat prestasinya. Dan selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial ini MTS Muhammadiyah PP juga sangat-sangat bagus, dengan bukti semua kegiatan sosial ini selalu melibatkan baik itu masyarakat atau mungkin orang tua. Termasuk contoh kemarin itu kegiatan-kegiatan baru-baru saja dilaksanakan dengan kegiatan peningkatan kualitas iman intak anak. Ini juga untuk MTS Muhammadiyah Bantul bisa melaksanakan yang namanya kegiatan
penyembelihan hewan kurban atau Idul Adha alhamdulillah berjalan dengan baik, dan sampai pada distributornya pembagian daging pun ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ini kami selaku wakil dari masyarakat juga mengucapkan terima kasih atas kepedulian. Selanjutnya juga peran aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Suatu contoh yaitu dengan adanya kolaborasi yang bagus, baik itu siswa, guru, karyawan, ini selalu juga ikut memajukan, memakmurkan yang di sebelah sekolah dan masjid. Ternyata masjid itu juga bisa optimal, bisa dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan, baik untuk ibadah-ibadah, sholat jamaah, kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Selanjutnya kami berpesan untuk selaku komite, marilah sekolahan ini kita buat dengan enjoy, dengan baik, dengan harapan semoga antara guru, karyawan, kepala sekolah, masyarakat, anak didik, dan orang tua bisa mempunyai satu komit, yaitu untuk memajukan sekolahan ini. Tidak mungkin atau mustahil kalau hanya cukup mengandalkan dari sekolah atau kepala sekolah atau gurunya. Namun ditopang dengan kegiatan begini, insya Allah muridnya semakin lama semakin banyak. Bukti indikator sekolah bagus adalah muridnya banyak, gurunya sudah sesuai dengan bidangnya, sehingga semua akan berjalan dengan baik. Yang terakhir sekali, marilah bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memasukkan sekolah ini. Semoga sekolah ini nantinya bisa jadi pionir, jadi contoh-contoh sekolah yang lain, sehingga insya Allah posisi, kondisi sekolah di sini sangat kondusif karena jauh dengan keramaian. Semoga apa yang kita harapkan dengan izin Allah, MTS Muhammadiyah PP akan tetap bertempat di gedung yang megah ini, dan selanjutnya bisa berkembang dengan baik, meningkat prestasinya, semua baik, berjalan dengan baik, anak-anak juga bisa mempunyai lulusan-lulusan yang handal, sehingga sekolah ini tetap nanti menjadi sekolah contoh-contoh yang lain. Semoga Allah meridhoi, dan semoga MTS ini semakin jaya, semakin sukses, semakin baik. Diawali dengan kita semua dengan niatan bismillah berjuang demi memajukan anak didik bangsa, dan semoga sekolah MTS Matiah Bantul PP ini tetap jaya, tetap bagus, tetap semangat berprestasi. Alhamdulillah, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.